Alah, nak buat apa pasang kasih ni buat susah-susah je. Nanti sakit pinggang anak kau, tahu tak? Ha, tengok tu. Kasih dah makan ruang tau. Kita ni nak pergi beli barang. Kereta laki kau tu pun bukannya besar sangat. Ha, tengok ni. Ya Allah, kesiannya cucu aku. Dia tak selesa. Hei, mak dia ni memang tak ada perasaan langsung lah. Tengok anak dia menangis, dia biarkannya. Kan nak bagi makan dah susah dah, ha? Dah lah, mak. Masuk je lah kereta tu. Nanti lambat pula. Tengoknya tak berhenti menangis. Alah, kesiannya lah cucu nenek. Pekan tu bukannya jauh sangat. Maknya ni ha, buat dek je. Mak, keselamatan tu penting, mak. Ha, nanti kalau kasi... Alah, dulu masa kau kecil tak ada pun naik kasi apanya. Hidup juga. Ha, dah besar, dah kahwin, dah ada anak seorang pun. Mamat tu bukan buat kereta laju sangat. Kereta kecil. Bukannya Honda City. Budak ni bukan baby lagi. Dah besar. Tahu tak? Oh, my God! Mak, kita yang besar ni pun boleh tercampak. Apa lagi budak kecil yang tak tahu apa-apa tu? Ha, ni baru break sikit, mak, nak elak kucing. Kalau break nak elak lori, macam mana pula? Keselamatan tu penting, mak. Yalah. Kucing sekarang ni pun tak tahu duduk rumah. Tak ada kerja, duduk tepi jalan tu asyik minta jalan. Kucing duduk tu tak ada pula macam ni. Pandai duduk rumah tangkap tikus. Anda disarankan untuk memasang CRS menghadap belakang dari umur baru lahir sehingga minima 2 tahun mengikut berat dan tinggi berdasarkan manual CRS. Pastikan anda menyimak manual CRS anda untuk memasang CRS mengikut laluan tali pinggang yang betul. Ingat, lain CRS, lain pemasangannya. Setelah selesai pemasangan, lakukan pinch test untuk memastikan harness dipasang dengan kemas. Saya disemanya anda, #MalaysiaBakerUp.